Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Teman-teman, balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming, teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Dan kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal yang berjudul Nether Portal atau portal neraka, teman-teman ya. Jadi teman-teman, portal Nether ini adalah portal utama yang ada di dalam Minecraft ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah portal asli dan bukan pakai mod, tapi memang original, salah satu yang ada di Minecraft, teman-teman ya. Sesuatu bentuk yang dimana lah kita pokoknya bisa mau masuk ke dalam neraka tersebut, teman-teman, atau Nether tersebut. Dan Nether ini atau neraka ini ceritanya itu adalah sebuah tempat yang dimana yang penuh dengan api, yang monster-monster ganas. Kalau di Indonesia atau umat muslim, neraka adalah tempat penyiksaan orang-orang yang melakukan banyak dosa, teman-teman ya. Oke, mungkin penjelasanku tentang portal Nether atau neraka di tahun 2024 ini, teman-teman ya. Karena di tahun sebelum-sebelumnya aku sudah pernah membuat portalnya, teman-teman. Dan kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal Nether atau portal neraka di tahun 2024, teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Nether atau portal neraka bersama Uzeming, teman-teman. Teman-teman, jadi seperti biasa ya. Oke, jadi seperti biasa kita mempunyai bahan untuk membuat portalnya, yaitu kita di sini cuma punya obsidian dan flint and steel, teman-teman ya. Jadi syarat untuk membuat portal Nether atau portal neraka ini hanya menggunakan flint and steel dan juga obsidian, teman-teman ya. Dan ini adalah betulan, teman-teman ya. Ini kalau ini nggak apa-apa ditiru, teman-teman. Oke, dan kita akan buat portalnya di bagian sini aja ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5, teman-teman. Aduh, salah. Oke. 2, 3, 4 dan 5. Oke, dan kita tutup. Oke teman-teman, dan langsung aja kita nyalakan portalnya menggunakan flint and steel, teman-teman ya. Oke, 1, 2 dan 3. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan portal Nether yang Uzeming buat di tahun 2024 ini untuk kalian, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan nggak apa-apa untuk ditiru karena ini adalah portal original atau portal asli di Minecraft, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Nether atau portal neraka di tahun 2024 bersama Uzeming, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portalnya. 1, 2 dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portal Nether atau portal neraka ini, teman-teman ya. Dan oke, ini dia penampakan neraka, teman-teman ya. Jadi dipenuhi oleh monster-monster, teman-teman ya. Dan dipenuhi juga dengan oleh magma-magma, teman-teman. Lava, teman-teman ya. Ini ada zombie pigmen, teman-teman. Ada zombie, ada skeleton juga ya. Coba kita jahilin dia, kita pukul. Oke, ternyata zombie pigmen enggak kebakar, teman-teman ya. Oke. Skeleton tapi sama itu apa? Zombie terbakar ya. Tapi zombie pigmen ini enggak terbakar, teman-teman. Coba kita jatuhkan lagi. Oke, dia jadi aduh, dia kebal terhadap lava, teman-teman ya. Oke.
Oke, dan di sini ada gas juga teman-teman ya. Jadi gas ini ada salah satu penjaga atau penjaga atau penghuni Nether teman-teman ya. Oke. Dan kita akan coba untuk menjelajahi sebentar teman-teman ya. Oke, dan di situ ada siapa itu di bawah? Oke, ternyata ada aku teman-teman, ada Zeming ya. Yang pakai baju Santa Claus teman-teman. Oke, dan kita akan coba jalan-jalan dulu. Di sini ada juga magma block teman-teman ya. Aduh, mati Jaming ini. Oke, nggak bisa naik, mati dia teman-teman. Oke, kita bantu bang. Kita bantu. Nggak bisa naik tapi dia teman-teman, mati. Nggak bisa naik dia, mati teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah, biarin aja. Oke, di sini ada magma block juga. Ada zombie piglin teman-teman ya. Piglin ya, kalau nggak salah ini ya namanya. Ini kalau nggak salah kita bisa barter gold dengan dia teman-teman ya. Kalau nggak salah. Oke, kita akan coba jalan-jalan dulu di sini ya. Dan di sini ada Stormlight juga teman-teman. Ini Stormlight ya. Oh, jadi kalau Nether ini kalau kita jelajahin teman-teman gede banget teman-teman ya. Luas banget teman-teman. Jadi siapa di antara kalian yang sudah pernah menjelajahi atau survival di dalam Nether, silahkan komen teman-teman ya. Aku nggak tahu ini ada misteri apa di Nether ini. Oke, dan ini kalau mana? Oke, udah mulai jauh kita teman-teman ya. Kita udah mulai jauh teman-teman. Wow. Dan di situ ada lava teman-teman yang jatuh dari atas teman-teman ya. Coba kita naik ke atas. Oke. Jadi lavanya jatuh dari sini teman-teman ya. Ini bisa kita tambal. Oke, tapi kita jatuhkan aja. Nggak ada. Nggak ada lagi lavanya teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, dan situ ada ini Hoglin ya, kalau nggak salah ya. Kayak siluman babi gitu teman-teman ya. Kayak babi hutan. Oke, next. Wow. Oke, ada pohon-pohon. Nggak tahu pohon apa namanya teman-teman ya. Silahkan kalian, jika kalian tahu silahkan komen teman-teman. Banyak pohon-pohon di sini ya. Oh, ada Enderman juga teman-teman. Ternyata di bawah. Oke, ini ada Enderman ya. Oke. Jadi kalau katanya kalau kita ini nggak boleh natap mata Enderman teman-teman. Kalau di survival kita langsung di killnya atau dibunuhnya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh lihat matanya si Enderman itu. Oke. Dan di sini ada Strider teman-teman ya. Katanya kalau Strider ini kita bisa kendalikan loh. Kita bisa naikin teman-teman. Coba, tapi harus menggunakan saddle ya. Coba kita ambil saddle. Kita akan coba kendarain Strider teman-teman ya. Jadi kita bisa jalan di atas lapa ya. Coba kita turun dulu. Oke. Dan kita akan coba naikin. Mana ini? Oh ya, sama ini. Kita bisa mancing dia menggunakan ini teman-teman ya. Mana itu? Ini dia. Warped fungus on stick. Oke, dan kita harus naikin dia dulu. Oke, dan kita berada di atas Strider teman-teman ya. Dan jika kalian ingin mengendalikan dia, kita harus menggunakan ini Warped Fungus on a Stick teman-teman ya. Dan kita bisa boost agar lebih cepat teman-teman. Oke, jadi dia tuh ngejar ya. Jadi kita arahkan kemana aja untuk jalan-jalan bisa teman-teman. Oke, dan kita bisa nggak naik ke atas?
Oh, bisa teman-teman, kita naik ke atas ya. Tapi dia kalau di darat, bukan di lava, dia lambat teman-teman. Jadi Strider ini dia kuat, bisa laju hanya di dalam apa namanya, di dalam lava teman-teman ya. Kita nggak bisa. Oke, kita akan kembali ke lava teman-teman, karena lambat banget dia kalau di atas ini ya. Oke, kita akan terjun. Wih, laju teman-teman. Oke. Wow. Portal kita kayaknya sudah hilang teman-teman ya. Kita kejauhan ya jalannya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita jalan-jalan aja teman-teman. Oke, kita boost lagi supaya kencang teman-teman. Oh, ini ketembus kemana ini? Oke. Oke, kita akan coba ke sana ya. Ini kita nggak bisa naik kah? Kayaknya nggak bisa naik teman-teman ya. Oke, kita akan coba cari tempat untuk naik di sini. Oke. Wow. Asli teman-teman, Nether ini sangat panjang teman-teman ya. Aku nggak tahu kita ini kemana, pokoknya penuh dengan lava teman-teman. Oke, udah mulai lambat dia. Wow, asli sih. Oke, udah mulai kayaknya lapnya agak mau hilang ya teman-teman ya. Oke, kita biarin lah. Oh, capek teman-teman. Dan aku nggak ada lihat lagi makhluk-makhluk teman-teman di sini ya, karena ini aku sudah terlalu jauh berjalan teman-teman. Teman-teman, jadi untuk cara membuat portal Nether atau portal neraka di tahun 2024 sudah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Zeming teman-teman ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita akan membuat portal apalagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Baik, kalian beruntung akan Uzeming buatkan portalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Uzeming, see you and goodbye.